Belum lagi. Tengah kemas cuci. Ada orang GG3. Tanya ke? Ah, ada orang tanya-tanya sekarang ni. Oh. GG3. Ah, tempat simpan kunci. Namanya okey, kita masuk. Okey. Okey, kita mula daripada sebelah kanan. Okey, rumah ni okey, cantik. Cermin semua lengkap. Ada cukup semua cermin. Cermin semua ada cukup. Kemudian ada rak kasut dekat sini. Sini rak kasut. Okey. Dinding bersih, semua bersih. Tak ada paku, tak ada pelekat semua. Okey, ha kita pergi ni bilik yang pertama yang dekat depan. Okey, bilik ni dia okey, cermin cukup semua. Dinding semua bersih, putih semua. Ada satu je almari dekat sini. Kita tengok almari ni. Okey. Almari okey. Boleh guna cantik, pintu cukup, skru cukup. Ha ni. Okey. Ada laci semua okey. Juga bawah ni. Okey. Ni almari. Ni bilik pertama. Okey. Ha, bersih lah. Semua bersih. Ada kipas. Ada lampu. Dinding semua bersih. Ada lampu. Ada stop kipas. Kipas pun on. Boleh jalan. Ha, ni bilik yang pertama. Ada almari sahaja. Okey. Kita tutup sini. Alright. Kita pergi ke. Ni ruang tamu. So tadi ruang tamu. Ada lampu. Ada kipas, lampu ada dua. Ada sofa. Ada tepi ni. Kursi kecil, kursi sofa. Ada meja. Sofa. Kemudian sini ada TV. TV dah siap ada. Dan siaran okey, pakai My TV. My TV. Semua, dinding semua okey. Ada area dekat sana. Kat atas tu, sana tepi tu, dia ni area. Okey, bersih semua. Dinding semua bersih, tak ada apa-apa. Semua bersih. Kita ada meja makan dekat sini. Di set meja makan. Okey, semua ada empat kerusi, meja semua okey, kerusi pun okey semua. Okey. Kita pergi ke bilik yang kedua. Okey, bilik yang kedua ni super juga macam bilik pertama, dia kecil sikit pada bilik yang pertama tadi. Ada katil. Kemudian ada storage dekat sini. Ada lampu, ada kipas kat sini. Super lampu satu. Ah, kipas pun jalan, lampu, lampu pun dah hidup dah. Okey, ni bilik semua bersih. Ha, semua bersih. Ha, ada tempat penyangkut belakang ni. Bilik bersih. Semua bersih. Ada Swiss satu ni pula kat sini satu. Ha, dinding semua okey bersih. Dinding semua bersih. Ni bilik yang kedua. Ni ruang tamu tadilah. Okey. Kemudian kita pergi kepada master bedroom. Ha, master bedroom. Wow, sejuk. Ada lampu. Kemudian ada kipas. Okey, kipas pun boleh jalan. Lampu pun boleh jalan. Semua. Ha, kita ada katil kat sini. Ada katil, ada tilam. Boleh duduk. Ada meja solid dekat sini. Okey, ada meja solid. Laki dia pun okey. Semua okey. Ada tempat duduk. Ada cermin. Ada kursi dia. Di sini ada satu satu almari. Almari boleh guna. Almari yang sama macam bilik pertama tadi. Alright. Ini almari kat master bedroom. Ada laki. Semua function okey. Tak ada masalah. Bawah ni pun okey. Okey. Ini master bedroom. Dinding semua bersih. Putih semua. Tak ada conteng, tak ada paku, tak ada stiker. Semua bersih. Semua bersih. Kemudian ni ada satu tempat iron board. Okey. Sini ada pelak. Dua-dua pelak ni function. Okey. Kemudian sini ada. Sini ada dua. Yang ni untuk aircon. Yang sebelah ni untuk water heater. Nak pakai lah. Kemudian ada aircon sini. Wow, sejuk. Aircon berjalan dengan baik. Tengah punya aircon kan. Ada lansir dekat sini. Belakang ni biasalah. Akan ada dia punya grill. Kemudian ada kunci, ada mangga sini dia dekat kan. Ada nombor dia tu, digital mangga. Yang nombor pun dekat sini. Kemudian kita pergi ke bilik air pula. Ni master bedroom punya bilik air ya. Master bedroom punya bilik air. Dia ada pemegang dia ni. Ada ni, okey. Okey, ini tandas dia bilik air. Okey, switch lampu dia kat sini. Okey, yang on lampu semua okey. Semua function dengan bagus. Ada air. Air cool.
Kemudian ini, empat. Ini tandas dia okey. Dia buka. Tengok dalam ni. Boleh flush. Okey, kalau saya flush. Okey. Tandas okey. Standard. Okey. Ni ada air sini. Okey, yang ni untuk air untuk. Oh, lajunya air dia. Kan? Alright, ini. Ini untuk mandi. Mandi pun. Okey, function berjalan dengan baik, semua berfungsi dengan baik. Okey, ini dekat master bedroom lah. Ha, bilik dia lampu semua okey. Okay, kita tutup balik sini. Tutup, kita kunci. Okay, kita tutup balik lampu. Jom kita pergi ke dapur. Okey, dapur. Sini ada satu bakul sampah. Bakul sampah, tuan rumah saya cakap. Ini ada satu, sini ada dua switch. Sini ada dua switch. Ni lampu kat dapur, ni lampu ke balkoni luar. Ni lampu dapur, okey cerah kan. Ni lampu luar dia. So ada dua plug ni, dua-dua baru. Baru cantik dan boleh digunakan. Okey. Di sini ada peti sejuk. Alright. Peti sejuk ni pun besar. Boleh digunakan, function dengan baik. Dalam dia, wow, sejuk. Ni sejuk. Okey. Kemudian bahagian bawah dia pun okey, ada lampu semuanya ada. Function dengan baik, sejuk pun okey. Okey, kemudian kita pusing sini. Sini ada table top. Dia ada, kita ada table top sini. Okey, sini air pun function, sini air pun okey. Yeah, tak ada masalah. Sebelah sini pun okey, dia punya floor dia pun okey. Ini table top ada dua. Kemudian ini ada dapur. Dapur ni pun okey. Okey, nyala. Alright. Okey, dulu punya ada function dengan baik. Okey, ini table top dia. Atas, kemudian kita tengok laci satu-satu. Ini laci lah. Semua laci ni okey. Boleh digunakan. Okey. Nah, ini belah bawah dia lah. Belah bawah dapur ni tadi kan. Belah bawah dia. Okey, di sini. Sini kena berhati-hati. Ni dia punya tong gas dia. Yang tadi, bau isi pun no. Cuma ni kena berhati-hati lah. Kena pastikan bahawa dia punya, kalau sampah-sampah dia tu, dia tak lepaskan ke bawah. Kalau lepas ke bawah, kalau sumbat, penyewa dia akan bertanggungjawab lah untuk membersihkannya dan menjadikannya pulih seperti dia kala. Tuan rumah dia tak tanggungjawab. Sebab kebanyakannya kadang-kadang dia orang ni duduk, dia buang sampah dalam tu. Jadi sangkut dalam. So tuan penyewa dia bertanggungjawab lah. Kalau apa-apa berlaku, bocor ke apa, dia kena baiki lah dengan sebaik ni. Okay, ni kemudian kita ada kitchen cabinet belah atas. Ada kitchen cabinet, ada beberapa pintu lagi. Ini ada pintu-pintu dia. Semua kitchen cabinet sebelah atas boleh digunakan dengan baik. Okey. Kemudian kita ada pelak dekat sini, satu pelak. Dia function dengan baik, boleh on dekat sini. Kemudian ada wire dia dekat sini, dia boleh on sini. Dan kita ada juga hook ni. Ni boleh on. Dia menyala, boleh pusing lah left light ni. Boleh pusing lah dia punya hook dia ni. Function dengan baik. Ada lampu lagi semua. So, ini function dengan okay, dengan sebaiknya. Ada dekat sini. Itu. Kemudian sini kita ada tandas. Tandas yang kedua. So ni switch lampu dia lah. Tandas ada ni. Penarik dia ada. Kunci dia pun ada. Dia ada penarik dia pun ada. Okay. Nah, kita masuk tandas yang kedua. Lebih kurang macam tandas yang pertama tadi. Ada lampu semua. Okey, bersih semua, function dengan baik. Ada sinki, air keluar. Okey, sinki. Ada tempat bidet air ni. Dan dia ada tandas dia. Semua juga. Okey. Kalau flush ni, dia ada flush. Ini. Dia flush tu. Nanti saya betulkan flush dia. Saya tandas dia okey. Biasa okey sini. Nah, baru flush dia okey. Dengan tarik itu flush dia. Okey. Pada flush pun okey. Ini tandas yang kedua lah. Dinding pun okey. Semua putih. Tak ada conteng-conteng. Tak ada paku. Tak ada stiker. Semua bersih. Kalau kita tutup pada dalam. Tengok dia ada kunci dia ni. Ada tempat penyangkut. Dan sini ada kunci lah. Semua lock. Okey. Dalam keadaan baik. Alright. So, kita keluar. Pergi, so tutup balik. Baik, kita kunci, tutup lampu. Okey, yang ni balkoni luar dia lah. Kat belakang dia, kitchen punya balkoni luar dia.
So sini ada, apa yang ada sini ada tangga. Tangga ni hak milik ni lah, tuan rumah punya. Kemudian ada pembuang sawang tu, right kat sini. Alright, kemudian sini ada dua pelak. Duduk boleh guna. Alright, cuma kena ingat pelak yang ni tak boleh guna yang heavy-heavy lah. Macam rice cooker tak sesuai, kemudian heater, kettle tak sesuai. Dia ni yang ingat-ingat je. Kipas, ok, benda ingat-ingat. Yang berat tak boleh, nanti dia putus. So dekat sini, dia sambung dekat sini. Sini ada extension dan dia ada mesin basuh kat sini. The washing machine. Dan ni function, dah on sini. Tengok. Mesin basuh jalan, function dengan baik. Semua ok. Okey, sini ada dia punya ni. Pelak pipe satu dan sini dia selongkar. Pastikan sampah tidak dimasukkan dalam ni. Kalau masuk sumbat, nanti penyewa dia bertanggungjawablah untuk memastikan benda ni dia clear eh. Sebab biasa sampah termasuk ke situ. Ni ada satu balcony, pintu dekat luar ni. Boleh buka sini. Ini ada juga kunci satu, ada satu mangga sini. Digital mangga juga dekat sini. Okey, kemudian sini ada tempat penyidai satu. Boleh gunalah ni. Penyidai ni. Penyidai ni okey ya. Penyidai ni. Alright. Ada lampu sana menyala juga. Semua buat dia dalam keadaan baiklah ni. Okey, ni ada pintu di sini. Semua masuk. Okey, kena ingatlah tadi pelak yang ni dia tak boleh guna yang heavy-heavy. Yang berat-berat dia tak boleh guna, yang tarik karen kuat dia tak sesuai. Supu juga pelak yang kat sini, tepi peti sejuk ni. Dia tak boleh tarik yang berat-berat. Untuk kettle, rice cooker tak sesuai. Kalau rice cooker kena guna yang sini lah. Yang sini rice cooker. Tak ada, dia putus nanti. Okey, kemudian kita habis. Bahagian dapur kita habis. Dalam tu kita habis semua. Dia dah tengok ni rumah dia. Itulah tadi, dia ada master bedroom, ada katil. Dan ruang tamu dia begini. Ada bilik yang kedua. Bilik pertama TV pun function dengan bagus. My TV semua jelas. Okay, itu bilik yang boleh di-sharekan buat masa ini. Okay, ini dia boleh nak keluar balik. Ada kunci, ada dua sini. Ada set dia. Okay, itu saja buat masa ini. Okay.